Jadi kalau Kisha juga bisa acting ya memang karena dia bisa sendiri, pengalaman dia sendiri. Terus masalah produser ini ya dia berproses ya, mungkin dia sudah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin Gina dan Indonesia kemarin udah sempat ya, gitu, launching. Seperti apa tanggapannya? Udah, saya udah ucapin selamat. Saya udah telepon juga, sukses. Kemarin nggak sempat dari karena kegiatan di Bandung. Ya saya kira itu. Kisha udah mengikuti A sendiri seperti apa? Ya bagus lah, saya kan selalu bilang Kisha tuh jauh lebih hebat dari saya. Di usia hari ini yang masih tergolong remaja, tapi sudah banyak hal yang dia hasilkan dari sektor apapun ya. Musik jalan, terus aktor jalan, sudah punya pendapatan sendiri. Ya sebagai ayah ya seneng lah kita kan. Nah, sekarang ada yang ngikut nih, Gina. Di produser itu lah sama Kisha seperti apa? Iya, saya kira luar biasa lah. Itu tadi saya bilang, bayangin aja usia segitu udah bisa jadi produser untuk adeknya kan? Iya, ya bantu-bantu bapaknya lah. Tapi sempat dibimbing-bimbing gak sih, ya? Apa tuh? Maksudnya anak-anak dibimbing untuk? Selalu sih. Saya punya cara sendiri untuk membina anak-anak saya. Jadi, alhamdulillah sampai hari ini sih semuanya bisa saling berinilah, saling diskusi lah teman-teman. Tapi memang sebenarnya diarahkan atau seperti apa sih? Ya? Enggak sih, saya nggak pernah ngajarin anak saya nyanyi. Jadi kalau dia nyanyi memang karena dia bisa sendiri. Terus saya juga nggak pernah, apalagi acting, saya nggak bisa acting. Jadi kalau Kisha juga bisa acting ya memang karena dia bisa sendiri, pengalaman dia sendiri. Terus masalah produser ini ya dia berproses ya, mungkin dia sudah mulai banyak membangun jaringan-jaringan, banyak kenal gitu kan. Saya kira enggak ada masalah sih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.